lagi viral-viralnya katanya, yaitu es gak beres. Jadi ini dia, aku bakal nge-review es ini gak beres. Ini jadi aku beli rasa apa aja, red velvet, anggur, sama mangga. Jadi pertama aku mau nyobain yang anggur. Es gak beres nih, anggur duluan. Kita buka dulu. Dia tuh kayak klip gitu. Nah, jadi ini isinya kayak ada agar-agar, selasih sama jelly. Selasih sih, sama agar-agar. Agar-agar sih kayaknya. Nah, jadi sekarang aku mau nyobain red velvet. Karena aku suka red velvet kan. Kita cobain. Gimana rasanya? Itu isinya sama aja sih. Kita buka. Aduh, ya Allah. Susah, woi. Isinya sama aja. Dia kayak tadi. Rasa susu yang terasa, tapi red velvetnya gak terasa, jujur. Ya. Rasa red velvetnya gak terasa. Rasa susu jadinya, guys. Lanjut, kita rasa yang ini, mangga. Kita buka. Kalau tumpah ini kamarku basah semua ya. Kenapa sih rasa manisnya tuh gak ada, woy? Apa karena manisnya di aku? Tapi enak. Enak sih, enak. Jadi aku ngasih nilai yang enak tuh nih, anggur, karena masih terasa dan rasa manisnya juga ada dikit. Dan red velvetnya kurang sih, rasa red velvetnya tuh gak ada. Dia rasanya dominan ke susu. Dan ini mangga, rasanya tuh ambiar. Gak ada rasa mangganya, tapi terasa susunya. Dan dah, gitu aja. Karena aku juga mau ngabisin yang ini. Aku mau ngabisin yang ini. Kita buka dulu. Aku mau ngabisin yang ini aja. Oke guys, terima kasih udah nonton video reviewan ini dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan share video aku karena itu kewajiban kalian. Tugas kalian, bukan tugasku. Gak deng, terima kasih banget yang udah subscribe dan jangan lupa follow Instagram aku di @hervina.g atau hervina.g, terserah kalian bacanya apa. Terima kasih, see you next video, dadah.